Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, berjumpa kembali tentunya bersama saya di channel Calon Mandiri. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara salin link untuk fanspage di Facebook ya. Oke, jadi untuk mendapatkan link dari fanspage kita, dan kita juga bisa share ke grup ya. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya. Oke, kita langsung masuk ya. Kemudian kita pilih saja untuk fanspage yang sudah ada ya, nah seperti ini. Kemudian cara ambil link dari fanspage kita ya. Misalkan kita ingin mengambil link dari fanspage kita keseluruhan ya. Nah, ini versi keseluruhan. Jika teman-teman ingin mengambil untuk versi videonya saja, silahkan teman-teman bisa klik saya bagian, teman-teman bisa klik saya di bagian titik 3 di samping dari video ini. Dan ini jika kita mengambil untuk link dari videonya saja ya, jadi tinggal kita tekan saja di sebelah titik 3 di sebelah kanan, kemudian kita klik saya di bagian video dan kita pilih di bagian opsi lainnya, kemudian di sini kita salin ya. Oke, tinggal kita salin saja, dan ini untuk per video. Nah, jika kita ingin salin untuk semua dari fanspage kita, di sini teman-teman bisa scroll saja ya di bagian atas di sini. Di sini teman-teman bisa geser saja seperti ini. Jadi kita akan mengambil link dari fanspage kita keseluruhan ya. Kita klik saja di bagian lainnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini tinggal kita scroll saja ke bawah ya. Jadi di sini ada salin untuk halaman, tinggal kita klik saja seperti ini. Kemudian otomatis akan tersalin ya. Jadi tinggal teman-teman misalkan nih. Oke, jadi misalkan teman-teman ingin share di grup ya. Jadi agar view-nya juga bertambah. Oke, misalkan kita masuk saja ke grup TikTok ya. Kemudian tinggal kita share saja untuk link-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita posting. Nah, ini cara agar fanspage kita juga banyak view-nya. Kita bisa share dari link fanspage kita. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi ini total keseluruhan dari link dari fanspage kita. Nah, begitulah cara untuk ambil link-nya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.